Sheeran Sungkar menjadi salah satu artis yang menghadiri tasyakuran pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pasalnya, Sheeran Sungkar sudah berjanji kepada Lesti Kejora untuk datang ke pernikahannya dengan Rizky Billar. Namun, ada cerita unik di balik kedatangan Sheeran Sungkar ke tasyakuran pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar itu. Sheeran Sungkar mengaku jika dia sudah tahu Lesti Kejora dan Rizky Billar akan menikah, tapi tidak dengan tanggalnya. Secara otomatis, kedatangan Sheeran Sungkar ke acara tasyakuran pernikahan itu tak ada persiapan. Dilakukan secara mendadak, Sheeran Sungkar mengatakan tak ada baju. Aku kan pindah ke Bintaro nih, lebak bulusnya masih direnov dan baju aku dong. Baju pesta aku masih di situ semua, kata Sheeran Sungkar. Alhamdulillah, Allah menakdirkan saya punya kakak perempuan yang rumahnya dekat. Kakak, gue mau kondangan, tolong dong pinjam baju. Alhamdulillah ada, lanjutnya. Harus melewati serangkaian protokol kesehatan, Sheeran Sungkar harus melakukan tes swab hingga cek kartu vaksin dulu sebelum masuk. Ini penggantinya, cantik, ganteng, makasih ya, ucap Sheeran Sungkar bersama Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mendapat souvenir dan bingkisan makanan saat pulang, Sheeran Sungkar pun datang dengan penasaran membuka isinya. Wah, ada makanan enak say, ini ada chicken, terus ada nasinya, ada dessertnya, ada ayam, ada jus, ujar Sheeran Sungkar. Terima kasih yang bikin acara, mudah-mudahan berkah, sambungnya lagi. Usai membuka bingkisan makanan, Sheeran Sungkar pun melanjutkan untuk membuka souvenir yang diberikan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Nah, ini souvenirnya, kata Sheeran Sungkar sambil membukanya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.